ました。Kita terjebak kan deh. Ini tempat ritualnya. Astagfirullah ya Allah. Ini pasukan Bu Ibu ya. Banyak sekali kan Andi. Astagfirullah. Semoga terlihat oleh kamera ya. Astagfirullahaladzim, mengerikan sekali itu. Itu kau di mana? Iya. Allah wabarakatuh. Gimana kali? Sebaiknya kita mundur dulu. Ini sangat berbahaya. Alhamdulillah. Ini gini sekarang. Jangan gegabah. Santai dulu. Sebaiknya kita nunggu Ustaz dulu. Ayo Ustaz langsung. Tadi ketemu sini dia. Oh, ketemu tadi? Ya, ketemu tidak? Ya, telepon tadi. Soalnya kalau misalkan kita lawan berdua, ya, ini sangat berbahaya. Ya, sarangnya. Lagi ritual. Sumpahnya kok ini berbahaya. Lagi ritual. Dari tadi saya rentuk di sini juga belum berani. Hati-hati. Jangan dulu, sebaiknya jangan dulu. Soalnya kita belum tahu kelemahannya. Masih ada anak kecil. Hati-hati ya. Lu buat kameramen hati-hati soalnya ini gak bisa juga kompromi sih. Kemarin juga pengen diserang tuh. Ini udah hati-hati kurang kameramen kira makanya dari tadi saya gak berani langsung nyerang sendiri. Biasanya gak aja sikat sendiri ini energi di kalau di markas ini sangat takutnya banyak bukan jebakan dan licik-licik biasanya ada racun atau apa pun kan kalau sendiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ini di sini ada makan. Oh, ini ternyata. Hati-hati. Gimana? Kita langsung. Mereka sepertinya sedang ritual itu ya. Gimana? Ya, lagi kenceng. Langsung kesana aja. Tadinya tadi saya mau balik lagi. Soalnya saya rasakan energinya gak akan kalau sendiri. Kebetulan, alhamdulillah, kita sampai. Insya Allah kalau sama-sama bisa. Jadi kita sama-sama saja. Tapi sebaiknya berdoa dulu. Jadi pimpin aja dulu. Ya, kirim-kirim. Atau apa gitu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الله أكبر الله أكبر kita langsung saja ke sergap barang-barang pak si bungsu ya, coba kita serang dari sini dulu ya. Coba serang dari jauh dulu ya iya ya.
Allahu Akbar. Allah. Kuat sekali kuat. Ya, mereka melihat kita itu harus ya. Langsung lagi tidak bisa ya. Assalamualaikum Lampurasi. Gimana anak kecil itu? Di mana anak kecil? Ini sudah sampai saya habisi semua. Sudah segudang itu. Ngapain saya? Kamu lihat doa saya. Mana anak kecil yang kalian culik? Jangan tanya yang sudah diculik. Anda kasih tahu. Anda sembunyikan di mana? Bagi Anda mengaku saja. Ya, mereka tidak mau mengaku ini. Abangnya, saya juga. Ini lagi ritual penculikan ntar malam. Hahaha. Ya malam dia menculik anak. Jadi siangnya dia ritual ini. Sebaiknya kalian bisa diajak baik-baik sebelum sahabat-sahabat kita yang lain, para guru-guru spiritual yang lain datang sini coba. Ya, kalian semua. Datang saja. Datang saja. Kami kita takut. Ajak semua. Itu was, itu was. Kalian itu. Tadi malam di mana kalian tumpul? Oh, betul! Sudah jadi tumpah, saya sudah makan. Jadi, berikan kekuatan dulu. Gimana lagi dulu, Tuan? Ini masuk mata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mana mereka? Dari mana mereka? Kameramen ngeliat. Dari kemana? Ke bawah. Hah? Kemana? Ke sana. Astagfirullahaladzim. Kita kejar atau enggak? Astagfirullahaladzim. Hari ini ketemu juga dengan kalian. Dari kemarin saya cari kalian. Mana aja? Ada kabar baru. Dibusuk. Menjokar dari mana tadi? Baru muncul aja ini. Saya dari tadi malam, dari kemarin. Oh, dari malam sama saya juga dari malam. Nyari-nyari. Cari. Kalian semuanya pada di mana aja gitu? Saya masuk ke dalam hutan juga. Ke dalam hutan juga. Iya. Kita berpisah, Bang. Kemarin. Iya, makanya itu. Alhamdulillah ini baru. Dan saya juga nunggu kalian tadi malam. Itu pun ada terjadi sesuatu, anak warga di sana persis betulan saya lagi live streaming tadi malam. Gitulah. Kena culik. Oh, jadi di depan Bang Joker sendiri di depan saya sendiri. Subhanallah ya Allah ya Rabbi.
itu kasihan banget saya ngelihat orang tuanya tadi malam itu. Dan saya nggak bisa, bukan nggak bisa ngelawan, tapi kehilangan jejak mereka. Mungkin ya kayak kita lihat tadi itu, itu mereka. Karena mereka sudah menyulik anak kecil. Mungkin itu berkisar berapa, 4 tahun, 5 tahun lah kurang lebih tadi malam itu. Akan nunggu kalian semua, kalian nggak datang juga. Dan akhirnya saya datang. Kami juga ketemu sama si bungsu dan baru-barusan ya, nggak sengaja. Baru-barusan nggak sengaja. Oke, ini pasti kita harus berhati-hati banget, karena di depan mata joker banget tadi malam. Itu sangat berbahaya banget. Mereka punya teknik yang sangat kuat, yang sangat benar-benar manipulasi gaya mata kita seperti yang kita rasakan iya, tadi. Iya, barusan juga. Nah, sendiri hati-hati ya. Iya, makanya tadi juga asalnya saya mau balik lagi. Enggak, kira saya itu di bungsu sudah apa ternyata beliau sedang melihat di sini sedang ritual. Ya udah, sekarang ternyata ini korbannya. Sekarang kita lebih baik kita pulang dulu ataukah kemana dulu gitu. Karena kita barusan ketemu kalian juga, belum pulang-pulang dari kemarin kan. Begitu juga saya masih di hutan, masih tetap mencari kalian juga dan yang lain. Gitu. Oke, kita berstrategi lagi nih, Bang Joko, kita sama-sama bersatu untuk membebaskan anak itu. Iya. Nanti itu gimana? Nanti itu kita sama-sama, ya, ataupun kita berpencar, gimana? Apa dua-dua? Kita lihat kondisi dulu. Teman-teman kita yang gimana? Kalau harus dilihat kondisi dulu. Kalau emang kita harus bersatu bersatu, kalau kita harus berpencar agar anak itu mudah ditemukan. Iya, ya, kita. Iya betul. Gimana para sahabat? Gimana? Bahaya sekali ini kalau apa kita tunggu ya lebih baik kata saya kalau kita itu dulu mungkin kita lebih baik istirahat dulu ya, dan saya juga kan masih kayak gini ini mendadak banget juga saya baru datang banget kita juga baru ketemu juga ya gitu lah. Nah, karena gini ada si bungsu kita atur strategi di sini aja dulu ya nah, nanti di jalan kita sambung lagi ya sekarang gimana Bang Joker semalam jam berapa kira-kira? Tadi malam itu kira-kira jam 11, jam 10 lah saya lab gitu kan. Karena di situ tuh posisi sinyal susah banget gitu kan. Kira-kira kan saya nggak ada persiapan, pakai sepatu pun nggak tadi malam gitu kan. Karena niat saya tuh pengen nunggu kalian, ya kan. Mudah-mudahan kontak batin kita itu kan menyambung gitu kan. Dan akhir-akhirnya nggak tahu di situ ada warga bertiga, berempat sama anaknya. Rupanya dia itu memang tidur di kebun itu, begitu kan? Jadi mereka itu mungkin dari jalan atau dari keluarganya tiba-tiba lewat di depan kamera, gitu kan? Kirain kita siapa gitu? Ternyata warga di sana pengen pulang. Dan nggak jauh dari belakang saya, 5 meter atau 6 meter, itu teriakan kameramen saya sambil ngeliat, bang itu ada yang jalan gitu. Sempat ketangkep kamera waktu menculiknya itu. Sempat. Yang baru sih bukan bang? Iya, kayak gini lah, persis sampai kayak gini. Kolor hijau. Itu berarti benar itu. Sampai ngeliat berapa? Berapa orang? Nah, kalau di lawan di saya itu kemarin itu, pas saya kejar, pas jegat saya itu 3 orang. 3 orang. 3 orang, pas jegat saya mungkin mereka mengelabui supaya kolor hijau ini sama membawa anak itu langsung pergi jauh. Dan saya cuman dengan melawanin antek-anteknya ini untuk mengadang ini. Allah Akbar. Cabut aja cabut tuh. Cabut. Siapel. Cabut aja dulu. Lumayan banyak juga antek-anteknya. Apalagi Ustaz waktu semalam-malam itu ya. Iya, kita itu kita bertiga dikepung gitu. Aduh, penjaga juga sama menemukan antek-anteknya juga. Sama, menemukan antek-anteknya ada 3-4 antek yang saya temukan untuk menjegat joker itu. Tadi malam kita tadi. Jalan dulu.
Berarti mereka masih ngintai kita. Ya, masih ngintai kita. Nah, oke, teman-teman, kita lanjutkan nanti mungkin kita butuh istirahat dulu atau kayak gimana untuk ngatur strategi ini semua. Karena ini sangat berbahaya banget. Dan warga tadi pagi saya pengen untuk menusuri tempat Gunung Kukus. Gunung Kukus ini keluarga-warga itu pada keluar semua dari rumah pagi-pagi. Mungkin ya itu sampai Joker itu tidak berani untuk turun kan karena ya jadi saksinya sepertinya itu Joker tadi malam itu kan. Makanya itu berarti pada nyariin. Ya lagi pada nyariin pagi-pagi ini. Ya, Ki. Nanti malam ya tadi bilang ya mau menculik anak lagi kan. Oh mungkin. Oh iya. Ya, tadi yang bilang itu yang ya. Yang jadi gini tadi Bang Joker. Tadi mereka sedang ritual. Kita sempat bertanya tadi ya. Iya. Dia sempat bilang kalau malam dia emang kerjaan Color Hijau itu menculik anak-anak. Jadi mungkin ya pas waktu Bang Joker live itu ya tidak sengaja ketangkap kamera ya. Iya, kebetulan itu. Warga itu bawa anak kecil, balita umur 4-3 tahun gitu. Nah, kami ya karena jangan capek, semua capek ya. Karena kami juga dari hutan. Ya, jadi kita istirahat dulu aja sekalian kita atur strategi mudah-mudahan aja bisa biar ini soalnya biar kameramen nih istilahnya kasihan kalau kita kan ya insyaallah nih kameramen oke lah pokoknya gitu kita lihat ada lanjutannya nanti ya yuk kalau sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.